bahan-bahan yang sudah aku siapkan untuk masakan hari ini ada daging, ada kacang panjang, tomat, dan bumbu-bumbu lainnya. Menu hari ini aku mau bikin tumis daging kacang panjang, dijamin enak, lezat, dan sangat nikmat rasanya. Pertama aku mau iris tomat dulu. Setelah itu baru aku iris tipis cabai merah besar. Iris tipis juga cabai hijaunya. Lalu aku mau iris tipis bawang putih. Dan iris tipis juga bawang merahnya. Lanjut aku mau potong seperti ini kacang panjang atau sesuai selera. Lalu aku potong kecil-kecil daging. Ini dagingnya sudah aku cuci bersih ya teman-teman. Lanjut aku mau bikin bumbu halusnya, ada bawang merah, bawang putih, cabai kecil, kemiri, dan garam. Lalu ulek sampai halus. Setelah bumbu halus, aku mau tumis irisan bawang putih dan bawang merah. Tumis sampai harum baunya. Setelah harum, aku mau masukkan irisan tomat, irisan cabai merah besar, dan cabai hijau. Lalu aduk-aduk. Setelah itu aku masukkan irisan atau potongan kacang panjang, lalu aduk-aduk sampai merata. Aduk-aduk terus sampai kacang panjangnya layu. Setelah dirasa sudah layu, angkat. Lanjut aku mau tumis bumbu ulek halusnya. Tumis sampai harum baunya. Lalu masukkan potongan daging. Aduk-aduk sampai merata. Setelah itu masukkan air secukupnya, aduk-aduk sebentar, lalu masukkan lengkuas, daun jeruk, dan daun salam. Tutup dan biarkan airnya asat. Setelah asat, buka tutupnya, lalu masukkan tumisan kacang panjang, lalu aduk-aduk. Setelah itu tambahkan kaldu Royco secukupnya, ladaku atau merica bubuk secukupnya, saus tiram atau saori secukupnya, tambahkan kecap manis secukupnya, lalu aduk-aduk sampai merata.
lalu tutup dan biarkan bumbunya sampai meresap. Setelah itu aduk-aduk lagi sampai benar-benar airnya asap. Nah ini airnya sudah asat, tinggal tes rasanya. Kalau masih kurang rasanya, tinggal tambahkan gula putih secukupnya, lalu aduk-aduk ini biar bumbu-bumbunya meresap. Tinggal matikan kompor, lalu taburi gorengan bawang dan siap untuk dihidangkan. Nah ini hasil masakan hari ini, tumis daging kacang panjang, dijamin enak, lezat dan sangat nikmat rasanya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, subscribe dan share. Terima kasih.